beragama. Tetapi kita berdiskusi ini untuk menambah wawasan. Salah satu bukti bahwa mengenal Islam itu sebagai hazanah keilmuan, kalau kita sekolah di sekolah tinggi teologi itu ada Islamologi. Ilmu Islamologi itu diajarkan di sekolah tinggi teologi. Nah, daripada belajar Islam kepada para pendeta, lebih baik belajar Islam kepada orang Islam. Makanya dengan tujuan dan maksud ini, saya ingin memberikan edukasi terkait apa yang kami imani, dan begitu juga Kak Mikana memberikan informasi tentang apa yang Kak Mikana imani. Saya akan memberikan data dan bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak pernah disalib. Yang disalib adalah orang lain. Baik. Teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-157. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qawlihim inna qatalna al-masyiha Isa bin Maryama Rasulullah, wa ma qataluhu wa ma solabuhu, walakin subbiha lahum, wa inna ladhihi nahtalafu fihi lafi syakkin min. Ma lahum bihi min ilmin ila tiba'ad-dhanni wa ma qataluhu yaqina. Artinya adalah, dan karena ucapan mereka, orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin pula bahwa mereka telah membunuh Isa Al-Masih alaihissalam, atau di dalam bahasa Ibraninya Yesua, dalam bahasa Aramaiknya The Isa Mesiho. Para pendeta kami kana, para penginjil, para gembala, saya dulu sempat ke gereja Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, saya mendengarkan khotbah-khotbah gereja dari bapak-bapak pendeta, mereka suka cita sekali dalam berkhotbah. Kasih karunia Tuhan Yesus, bulir-bulir darahnya, telah menebus dosa-dosa kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kemari, maka aku akan berikan kelegaan dan kelepasan kepada saudara-saudari sekalian. Yang saya dengar dari khotbah-khotbah para pendeta, mereka mengeluh-elukan berbagai macam karunia dan mukjizat Yesus Hamasiah. Tetapi ada satu mukjizat Yesus Hamasiah yang tidak pernah digembor-gemborkan, Kak Mikana yang saya kasihi, oleh para gembala, oleh para pendeta, ya, yaitu di dalam gospel yang Kak Mikana punya. Salah satu anugerah yang tidak pernah disampaikan oleh bapak-bapak gereja maupun para pendeta adalah kebenaran Al-Quran yang termaktub di dalam Injil atau Gospel Kak Mikana. Apa itu ini? Matius 17 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Satu. Kemudian Markus 9 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Kemudian Lukas 9:29, ya, Yesus berubah rupa. Kemudian ada lagi Kak Mikana di dalam Markus 16 ayat ke-12. Nanti ya, waktunya tinggal sedikit. Di dalam Markus 16:12, Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Ini adalah salah satu anugerah yang besar. Tetapi kenapa para pendeta tidak menyampaikan ini? Karena mereka tahu kalau disampaikan akan mendukung konsep kebenaran Islam. Pertanyaan saya buat Kak Mikana, Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh ketika Yesus mengatakan, akulah Yesus. Terima kasih. Oke. Kak Mikana, terima kasih ya. Silakan waktunya Kak Mikana. Ya, sudah ya. Ya, saya diam, Kak Mikana ngomong.
Baik, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang tertulis di Wahyu 19 ayat 16. Nah, di sini kita akan berdiskusi atau sharing tentang firman Tuhan, kebenaran sejati, di mana para nabi dan para rasul telah menuliskan fakta-fakta sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Kristus datang ke dunia. Nah, saudara Nandar tadi menyatakan bahwa Nabi Isa mereka tidak disalib, ya. Ya, itu memang terus dalam Quran mereka. Tetapi jelas ya bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, berkenosis mengambil rupa seorang hamba, dia sudah menubuatkan ribuan tahun sebelumnya bahwa Mesias akan mati dan bangkit. Nah, pertama sekali nubuatan itu adalah di Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular, ya. Jadi Tuhan Yesus datang menggenapi ini. Dia meremukkan kepala si ular di atas kayu salib, ya, sehingga Tuhan telah mematahkan kutuk kematian. Nah, banyak sekali nubuatan di Perjanjian Lama tentang kedatangan, ya, kematian dan kebangkitan sang Mesias. Nah, ketika dia datang, dia menggenapi itu. Nah, kalau Tuhan tidak menggenapi itu, tentu saja dia berbohong jadinya, ya. Bahkan kenapa Tuhan Yesus prainkarnasi menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria, ya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus ketika datang, dialah yang akan memberikan persembahan itu, kurban itu. Jadi Abraham pergi ke Gunung Moria bersama dengan Ishak, ya. Di sana dia disuruh mempersembahkan anaknya, tetapi digantikan sama anak domba. Nah, di situ adalah korban bakaran. Korban bakaran itu adalah korban keselamatan, penghapusan akan dosa. Nah, kenapa di Gunung Moria? Karena ingat saudaraku, Tuhan Yesus itu disalibkan, ya. Dia dicambuk, disalibkan, dikuburkan itu di Gunung Moria. Karena Tuhan menyuruh Daud, ya, Salomo untuk mendirikan bait suci di Gunung Moria. Gunung Moria itu di Yerusalem, saudaraku. Nah, ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Sehingga ketika Tuhan datang, ya, digenapi semua ayat ini. Ketika dia mati dan bangkit disaksikan oleh para nabi dan para rasul. Nah, di dalam hukum Taurat ada namanya hukum dui ganda saksi. Apabila ada dua atau lebih keterangan, itu kesaksiannya sah. Nah, yang menuliskan penyaliban tentang Tuhan itu ada para rasul, ya, empat orang, yaitu Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan juga, ya, ada fakta dari luar, yaitu para sejarawan menuliskan tentang penyaliban Tuhan Yesus, Tacitus, Plinius yang muda, Josephus Flavius, ya. Nah, sementara tadi saudara Nandar mengutip ayat firman Tuhan tentang ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan di Markus 14 ayat 61-62, ketika imam-imam kepala bertanya, ya, apakah engkau Mesias? Tuhan Yesus menjawab, ya, akulah dia. Akulah yang datang dalam naungan awan. Sejak kapan dia datang dalam naungan awan? Itu yang dilihat Rasul Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Dia datang dalam naungan awan. Kenapa berubah rupa? Karena dia bercahaya. Gitu loh, ya. Jadi itu maksudnya. Nah, Sinandar ini asal ngutip ayat, dia ambil ketika Tuhan datang dalam naungan awan, itu roh keilahian Tuhan itu sendiri, lalu dikasih tahu sama imam besar, makanya imam besar merobek jubahnya. Karena yang datang dalam naungan awan itu adalah Yahweh Elohim. Nah, dan itulah kenapa Tuhan Yesus disalib, karena dia mengaku Yahweh Elohim, makanya dia disalibkan sama orang Farisi. Ya, karena Tuhan Yesus mengaku, akulah yang datang dalam naungan awan. Kapan? Itu yang dibacakan Nandar tadi, ketika Tuhan Yesus berubah rupa di atas gunung, dia datang dalam naungan awan yang disaksikan oleh Rasul Petrus. Nah, kemudian Nandar, saya mau tanya sama kamu, apakah Nabi Isa itu orang Israel? Karena kalau dia orang Israel, orang Yahudi nggak akan pernah mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, karena Al-Masih itu adalah juru selamat. Justru karena orang Farisi dan orang Yahudi, ya, orang ahli Taurat tidak percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, maka disalibkan. Nah, sejak kapan orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih? Justru karena orang Yahudi nggak percaya Tuhan Yesus itu Al-Masih, yaitu juru selamat, maka disalibkan. Nah, oleh karena itu Nandar, tolong jawab, siapakah sesungguhnya Nabi Isamu itu? Kenapa Nabi Isamu, ya, cerita tentang Nabi Isamu, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih dan dalam keraguan-keraguan, kok bertentangan dengan fakta di dalam Yahudi? Nah, silakan jawab Nandar. Dan apa alasannya kenapa Isa itu mau disalib? Ya, apa alasannya? Dan silakan jawab yang dua itu pertanyaan saya. Baik,
Terima kasih. Ayo. Ya, silakan. Kami kata. Kami kata. Terima kami kana, di mute ya. Sebentar ya. Saya belum aktifin ininya. Udah ada suara saya ya. Baik. Kami kana, tenang aja ya. Sampai baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja sampai lupa dia kami kana. Tenang kami kana, tenang ya. Kita bukan di sini, bukan debat kan, diskusi santun. Jangan nervous, kayak ketemu saya pertama kali aja. Jangan nervous, biasa aja ya. Saya bukan artis kok. Oke, kami kana ya. Kami kana ini tidak membaca ayat dengan baik. Sebentar, sambil ngecek saya. Saya tunjukkan lagi ayatnya kami kana. Oke, yang saya langsung jawab ya. Teman-teman, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih Isa Putra Maryam Rasulullah. Ini adalah bentuk ejekan mereka karena mereka tidak percaya. Karena di sini juga Rasulullah, bukan hanya Mesiho Al-Masih. Nah, itu jawaban yang pertama. Dan ke yang kedua, kami karena saya akan buktikan bahwa asumsi dari Kak Mikana, karena Kak Mikana tidak menyampaikan data ya, saya katakan asumsi, kecuali Kak Mikana menyampaikan data. Kak Mikana lihat nih ya, jelas-jelas salah satu anugerah dari Yesus Kristus itu adalah berubah rupa Kak Mikana. Nah ini waktunya banyak, jadi bisa saya sampaikan satu persatu. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, satu. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka, ya, naik ke situ, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa. Kitab mana, agama mana yang meyakini bahwa Yesus diserupakan? Agama Islam. Dalilnya mana? Quran surat An-Nisa ayat 157. Orang yang diserupakan dengan Isa, senada dengan Injil itu sendiri. Mikana. Kemudian Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yang mengatakan Yesus berubah rupa ini bukan hanya satu kejadian. Ada 3 tempat yang berbeda yang mengatakan Yesus berubah rupa. Bukan hanya itu, Kak Mikana, kita lihat di dalam Markus. Markus 16 ayat 12. Ini kalau kita lihat perikopnya, ini tentang Maria, tentang Yesus ya teman-teman ya. Yesus di dalam Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Diakui atau tidak Kak Mikana, salah satu anugerah Yesus yang tidak pernah diakui, yang tidak pernah digembor-gemborkan oleh para gembala, para pendeta, di mimbar-mimbar gereja mereka adalah Yesus berubah rupa. Ya kan? Ada 4 ayat yang mengatakan itu. Salah satu bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah Yohanes 18 ayat ke-3 sampai ayat ke-6. Nih, kami karena perhatikan baik-baik ya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera suluh dan senjata. Kami kana perhatikan ini. Kemudian, maka Yesus yang mengetahui semua hal yang terjadi kepadanya, maju ke depan dan bertanya kepada mereka, siapa yang kau cari? Siapa yang kalian cari? Ayat 5, mereka menjawab Yesus dari Nazaret. Ya, mereka menjawab Yesus dari Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, akulah Yesus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri bersama mereka. Ayat ke-6, ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang itu mundur dan terjatuh. Orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Ini adalah bukti kalau Yesus tidak disalib. Kenapa? Pertama,
Yohanes pasal 18, Kak Mikana yang saya hormati, jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Setelah itu tidak ada lagi kejadian dari ayat ke-6 sampai 40 yang berbicara tentang Yudas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Kak Mikana, tolong jawab dengan jujur. Yohanes 18 ayat ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah Yesus," lalu mundur dan mereka terjatuh ke tanah. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan ayat, dengan data. Apa yang menyebabkan tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Apa penyebabnya? Terima kasih, Kak Mikana. Oke. Ya, oke, Kak Mikana. Jelas ya pertanyaan saya, Kak Mikana, ya. Yohanes 18 ayat ke-6. Oke. Waktu dilanjutkan lagi. Saya mute punya saya. Iya, Yohanes 18 ayat ke-6, di situ kan Tuhan Yesus ditangkap ya di Taman Getsemani. Ketika Tuhan menyatakan akulah dia, mereka mundur ke tanah dan mereka jatuh dan rebah ya. Karena dia adalah Tuhan, makanya sampai mereka rebah. Kalau Yudas itu yang ditangkap, ya pasti nggak ada rebah lah sampai ke tanah gitu kan. Karena Yudas itu manusia berdosa. Dan Yudas itu telah bundir ya, sebelum Tuhan Yesus disalib, dia sudah bundir yang tertulis di Matius 27 ayat 1-10. Nah, ketika tuh si Nandal tadi mengutip Matius 17, Tuhan Yesus berubah rupa ya di atas gunung. Nah, di situ ya ada Yohanes dan rasul-rasulnya ya, rasul-rasulnya, dan mereka melihat Tuhan Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa. Siapa yang bisa menghadirkan Elia dan Musa dari surga kalau bukan Tuhan itu sendiri? Nah, Tuhan Yesus jelas di sini ya, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, jadi Tuhan itu datang dalam naungan awan. Dan di sinilah Tuhan Yesus dimuliakan. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus ditangkap ya, diadilin di Markus 14. Imam kepala bertanya, "Apakah engkau Mesias, Anak Allah, anak dari yang terpuji?" Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia. Dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang dalam naungan awan." Kapan Tuhan Yesus datang dalam naungan awan? Ini di Matius 17, saudaraku. Dia berubah rupa, bukan diserupakan. Berubah rupa artinya karena wajahnya bercahaya, datang dalam naungan awan. Jadi si Nandar ini nggak bisa membedakan mana ketika Tuhan sudah datang dalam naungan awan, karena ketika Allah itu datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, dia juga tetap ada di surga dan dia datang dalam naungan awan. Itulah kenapa dia disalib. Tuhan Yesus disalib kenapa? Mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, dialah yang datang dalam naungan awan. Dan ingat ya Nandar, saya sudah kasih tahu, semua ya kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sama-sama secara harmonis menuliskan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada yang kontradiksi, yang berseberangan. Mereka sama-sama menuliskan apa yang mereka saksikan, bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit pada yang ketiga, ya. Dan juga nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Mesias akan diremukkan, ya, Mesias akan meremukkan kepala si ular, Kejadian 3:15. Kemudian juga dia akan memberikan kita pengampunan melalui darahnya yang tercurah ya, di Zakaria 9:11. Lalu digenapi di Matius 26:28. Karena Allah itu sendiri berjanji akan memberikan darahnya bagi kita sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita, yaitu di Zakaria 9:11 dan digenapi di Matius 26:28. Tuhan berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi mereka ini gak ngerti, gak pernah baca Taurat. Di dalam hukum Taurat sangat banyak ayatnya tentang bagaimana cara mengampuni dosa, yaitu dengan darah yang tercurah. Yaitu ya di Imamat 1 ayat 1-17, Imamat 2 ayat 1-16 ya. Terus kemudian di Imamat 5 ayat 14-19. Jadi di situ supaya kita mendapatkan pengampunan harus melalui darah yang tertumpah ya. Makanya ketika dia datang ke dunia, dia menggenapi, dan 4 kali Tuhan harus memberitahu kepada rasul-rasulnya dia akan ya mati dan bangkit. Jadi Tuhan itu menggenapi. Ada saksinya 4 loh ya.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga para sejarawan yang bukan Kristen, bahwa mereka ya menuliskan Yesus Kristus benar-benar disalib pada zaman Pontius Pilatus, ya, Tacitus, Plinius yang muda, literatur Rabinus Yahudi. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nendar, di mana tadi kamu jawab di Anisa 197, di mana di situ orang Yahudi ngecek sehingga mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih? Kan orang Yahudi tahu arti Al-Masih. Al-Masih itu kan dalam bahasa Arab juruselamat, ya, dalam juruselamat dalam bahasa Arabnya juruselamat dalam bahasa Arabnya Al-Masih. Nah, enggak mungkin orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh juruselamat. Justru karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu juruselamat, maka mereka salibkan. Kemudian, Nandar, kamu belum jawab kepada saya, kenapa Nabi Isamu itu mau disalib? Alasannya apa walaupun tidak jadi disalib? Nah, kemudian siapa yang diserupakan sama Nabi Isa? Ya, dan siapa saksinya? Siapa lagi para sejarawan yang menuliskan bahwa yang nama Isa tidak pernah disalib tapi diserupakan? Dan Nabi Isamu itu mau disalib di zaman apa? Ya, di abad keberapa? Tolong dijawab dan dari secara eksplisit dalam kitabmu, ya. Karena nggak pernah orang Kristen bertentangan bahwa kami tidak pernah ragu siapa yang disalib. Tapi orang Yahudi benar-benar menyaksikan Yesus Kristuslah yang disalib. Orang Yahudi tidak pernah merasa ragu-ragu, ya. Karena saksinya sangat banyak. Nah, silakan jawab Nandar. Terima kasih. Baik. Seru sekali di diskusinya. Tenang ya, kami karena ya. Oke, kami karena, ayo mulai lagi. Diterima, kami karena mute. Baik di dalam akidah Islam maupun di dalam akidah Kristen, orang-orang Yahudi memang menolak. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita harus mengacu kepada kaidah. Bagaimana ayat itu diturunkan dan bagaimana latar belakangnya. Kita lihat sekarang. Benar enggak? Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih Putra Maryam Rasulullah, itu adalah bentuk ejekan, Kak Mikana. Di mana ini datanya? Dan juga disebabkan oleh ucapan mereka demi mengejek dan memperolok-olok. Jadi tujuannya mengatakan Al-Masih itu adalah memperolok-olok, ya, memperolok-olok, mengejek, karena orang Yahudi memang tidak percaya, baik di dalam iman Islam maupun dalam iman Kristen, orang Yahudi nggak percaya kepada Yesus. Kenapa Nabi Isa alaihissalam kemudian dia disalib? Karena kedengkian orang-orang Yahudi atas ketidakpercayaan mereka kepada Yesus Hamasiah. Nah, bagaimana keraguan-raguan orang-orang di abad pertama, Kak Mikana, tentang penyaliban itu tidak terjadi? Ini dicatat di dalam sebuah buku karya Romo Profesor. Nah, Romo Profesor, Kak Mikana, ini bukunya, Kak Mikana. Menguak Injil-Injil Rahasia. Ini seorang Romo Katolik, ya. Dia sekolahnya, kita lihat biografinya, ini orangnya nih. Ini orang Katolik, ya, bukan orang Islam. Ternyata di abad pertama memang ada keraguan-raguan tentang siapa yang disalib. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Ini abad pertama, di tahun 117 sampai 138 Masehi. Di abad pertama saja orang-orang dalam keraguan tentang penyaliban Yesus. Jadi itu historisnya. Karena gospel ini berbicara tentang fakta, ada keraguan-raguan oleh bapak-bapak gereja dikatakan apokrif. Pengertian apokrif itu, nggak ada pengertian apokrif itu palsu, teman-teman. Pengertian apokrif itu adalah tidak apa, dirahasiakan, disembunyikan. Makanya di sini dikatakan menguak Injil-Injil rahasia. Jadi Injil apokrif itu adalah Injil rahasia. Kak Mikana tidak menjawab pertanyaan saya. Kak Mikana, apa yang menyebabkan Yesus, apa yang menyebabkan tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh? Ayatnya jelas, Kak Mikana. Mazmur 69 ayat 23. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka menjadi goyah senantiasa. Ini Mazmur sendiri mengatakan bahwa yang membuat mereka jatuh, membuat mereka pingsan, itu adalah dibuat mata mereka gelap, pinggang mereka dibuat goyah
senantiasa. Oke. Makanya saya bertanya kepada kami kana, apa yang menyebabkan mereka terjatuh? Kami kana katanya kuasa, bukan itu kami kana. Kita lihat nih. Bukti kalau Yesus itu dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6. Ya, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ternyata kenapa mereka terjatuh? Karena dilindungi oleh Allah. Ini tertulis dalam mana? Mazmur lagi. Nah, coba kita lihat nih dari ayat ke-10. Ini ayat untuk Yesus. Kita lihat perikopnya dalam lindungan Allah. Jadi Yesus itu dilindungi oleh Allah. Kita baca ayat 10-nya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, penyaliban. Yesus ketika disalib ditinju loh, ditonjok dia sama tentara Romawi, itu tidak akan menimpa Yesus karena Allah sudah berjanji menjaga Yesus. Siapa yang disalib? Yang disalib adalah Yudas. Tapi pembahasan saya belum ke situ. Tenang, nanti saya tunjukkan kalau Yudas yang disalib. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini untuk siapa? Untuk Yesus. Di dalam Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 ayat 1, ayat 1 sampai 10. Kemudian mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini untuk siapa? Untuk Yesus. Ini semuanya untuk Yesus. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berubah rupa, Anda mengatakan itu turun Yesus dari langit. Di mana? Peristiwa Yesus berubah rupa itu adalah peristiwa sebelum Yesus terangkat ke langit. Ya? Oke, itu dulu. Sebetulnya masih banyak hal yang mau saya sampaikan. Tenang, setelah ini ya. Oke. Tunjukkan ayatnya Kak Mikana ya. Siap. Oke, haleluya. Jadi Sinandar ini nggak paham ya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 18 ya, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang menghanati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, siapa yang menyebabkan mereka mundur dan jatuh ke tanah? Ketika Tuhan Yesus berfirman, bersabda, akulah dia. Berarti kan itu karena kuasa Tuhan Yesus, ya? Bukan karena kuasa atau izin yang lain. Karena Tuhan Yesus ketika membangkitkan orang mati, ya, menciptakan mata yang baru bagi orang buta, Tuhan Yesus menyatakan kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, di Lukas 8:46. Nah, begini saudaraku ya. Sinandar ini kan membawakan Basilides, ya, yang tadi Injil-Injil apa itu ya, apokrifa itu nggak bisa jadi pedoman karena apa? Injil buku Basilides itu dia itu penulis atau adanya di abad kedua ke atas. Nah, abad kedua ke atas kan para rasul sudah tidak ada. Sementara kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus, mereka adalah saksi mata. Dan Nandar ini mengutip-ngutip ayat dalam Alkitab tentang bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita kalau kita bernaung dalam lindungan Tuhan Yesus, ya. Tetapi ayat-ayat tentang kematian dan kebangkitan Mesias tidak pernah dikutip, yaitu bahwa kaki dan tangan Mesias akan ditusuk atau dipaku, yaitu di Mazmur 22 ayat 7, ya. Digenapi di Markus 15:25, Yohanes 20:25-27. Juga Yotefave Elohim sudah berfirman di Zakaria 12:10. Mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Ah, sejak kapan Yotefave ditikam? Ketika dia datang ke dunia dalam rupa seorang hamba. Makanya digenapi di Yohanes 19:37, ketika lambung Tuhan ditikam, ya. Lalu kemudian Ayub sudah menubuatkan tentang kebangkitan sang juru selamat itu, ya. Nabi Ayub menubuatkan di Ayub 19:25, sebab aku tahu bahwa penebusku hidup bangkit, ya. Sebab aku tahu bahwa penebusku hidup dan dia akan bangkit dari debu tanah, dari bumi. Digenapi di Matius 28 bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan juga kalian harus paham di dalam hukum Taurat segala sesuatu itu disucikan dengan darah, diampuni dengan darah. Di Ibrani 9 ya, bahwa segala sesuatu ya
diampuni melalui penumpahan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya itulah kenapa Tuhan Yesus sudah menubuatkan ya di 2 Petrus 2 ayat 1-22 bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan menubuatkan bahwa mereka menyangkal penguasa yang telah menembus kita di atas kayu salib. Dan termasuk Basilides itu adalah guru-guru palsu yang telah menggenapi nubuatan di 2 Petrus 2 ayat 1-22 bahwa akan muncul guru-guru palsu yang akan menyangkal penguasa yang menembus kita di atas kayu salib. Jadi Nandar ini membawakan para antikristus yang menyangkal penebusan yang telah dinubuatkan. Dan sementara saksi mata sangat banyak. Dan di mana di dalam kitab Muannisa 157 itu, di mana di situ orang Yahudi mengolok-olok. Masa mereka hanya mengolok-olok Tuhan Yesus ya? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, lalu mereka mengolok-olok. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan sama orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli Taurat? Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan yang datang dalam naungan awan. Markus 14, dia adalah satu dengan Bapa, sama dengan Bapa, dialah sang pemberi hidup kekal. Yohanes 10, dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang sang pemberi hidup kekal. Dia mengaku Allah itu sendiri, maka dia disalibkan sama orang Farisi. Dan orang Farisi, ahli Taurat, tentara Romawi tidak pernah ragu-ragu siapa yang mereka salib. Dan tidak pernah ada orang Kristen di dunia ini yang bertentangan dan ragu-ragu. Kita semua sudah final bahwa Tuhan Yesuslah yang disalibkan, dia mati dan bangkit. Justru itulah dia datang ke dunia untuk mati dan bangkit untuk kita. Itulah kenapa ada kebangkitan dari zaman, karena Tuhan Yesus telah pernah mati dan bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan. Nah, Nandar, tolong jawab Nandar, kenapa ya orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, di mana di situ ada diolok-olok? Ya, kamu bacakan tafsiran. Aku minta secara eksplisit. Lalu siapa yang diserupakan sama Isa? Ya, kalau memang betul-betul dia nggak disalib, siapa yang diserupakan dan apa alasannya dia mau disalib? Ya, walaupun nggak jadi tadi kamu bilang karena dengki, dengki karena apa? Ya, apakah tidak ada secara eksplisit tertulis dalam kita? Tunjukkan datanya, saudaraku. Ya, harus pakai data. Baik, Kak Mikana. Terima kasih. Ayo kita mulai lagi. Gaskan. Guys, gaskan, guys. Tap-tap layar, guys. Kak Mikana, di-mute. Teman-teman, dari awal saja LA ini sudah tidak jujur. Kalau kita lihat Yohanes 18 ayat ke-6, di situ dalam bahasa Inggrisnya I am ditambahkan kata he. Ego I me itu artinya bukan akulah dia, tetapi ego I me itu artinya I am. Kita lihat nih ya. Ego I me ini kita lihat teman-teman ya. Ego I me adalah ungkapan dalam bahasa Yunani kuno yang artinya aku. Aku. Ya. Akulah. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 juga begitu. Tapi saya tidak akan ke situ. Itu tadi hanya sebagai sebuah hazanah aja. Teman-teman tahu tidak? Kenapa yang menyebabkan Yesus disalib itu adalah salah satu faktornya karena Yesus memberontak kami kana. Makanya pemerintahan Pontius Pilatus menaruh mahkota berduri di atas Yesus dengan ditulis inilah Yesus Raja orang Yahudi. Kenapa ditulis semacam itu? Ada asas kausitas. Ada sebab akibat. Yesus itu diduga memberontak dengan menyebut sebuah perumpamaan. Nah, coba kita lihat nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi Yesus memberikan sebuah Yesus memberikan sebuah ultimatum dan diduga dia merencanakan makar atau pemberontakan terhadap Roman Empire. Tapi saya tidak akan membahas ini sebetulnya. Saya hanya fokus kenapa Yesus itu kemudian dia tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh, Kak Mikana, sebagaimana di sini. Nah, ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh. Ingat, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Kenapa? Karena Yudas inilah yang menggantikan Yesus. Kita buktikan kalau Yudas itu yang menggantikan Yesus ada di ayat 23. Ya, ketika Yudas yang diserupakan dengan Yesus itu menyerupai Yesus di depan Kayapas, kita lihat nih. Jawab Yesus,
Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Jelas ini Yudas kami kana. Kenapa ini Yudas? Karena ajaran Yesus itu tidak melawan, tidak komplain. Ajaran Yesus itu adalah ajaran mengasihi. Sedangkan di sini, mengapa engkau menampar aku? Ini bukan ajaran Yesus. Ini adalah Yudas yang sudah diserupakan. Ini kontraproduktif dengan Matius 5 ayat ke-39. Ini salah satu bukti kalau itu Yudas. Nah, ini ajaran Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Coba kita lihat nih, Matius 5:39 dengan Yohanes 18:23 bertolak belakang. Karena yang disalib, yang dibunuh itu adalah Yudas. Yang ditanya, kenapa kau menampar aku? Apa salahku? Yang ngomong kayak gitu adalah Yudas Iskariot. Kita buktikan, kami kana. Kita buktikan di dalam Matius 27, kalau yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Ada dua kematian yang berbeda, langsung saja, waktunya agak cepat ya, kalau kita asik ini. Teman-teman perhatikan ini, kematian Yudas. Ini menurut tafsiran bapak-bapak gereja ya, saya tidak punya otoritas untuk menafsir. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah Parsul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ingat, ini spekulasi nih. Konsensusnya adalah mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara diapa? Ternyata Yudas itu matinya disalibkan. Lalu kenapa perut Yudas itu bolong yang dikisahkan dalam kisah para rasul 1:18? Kalau kita belajar Alkitab, ada namanya tafsir bil riwayat, bil maksur. Ya, menafsirkan ayat-ayat Bible dengan ayat-ayat Bible. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ini. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Makanya teman-teman, kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika dia disalib menggantikan Yesus, perutnya bolong. Perutnya ditikam oleh tentara Romawi. Tidak ada satu ayat Alkitab pun di dalam gospel ya, kalau perut Yudas adalah bolong, tidak ada. Ketika Thomas di dalam Yohanes 20 ayat ke-28 mencucukkan tangannya ke perut Yesus, itu enggak bolong perutnya, tapi rata, bersih, karena Yesus tidak disalib melainkan Yudas Iskariot. Oh, Allah kadalah. Waduh, saya ini kenapa teman-teman lagi sinandar ini Violetun by Jonathan. Oke, enggak apa-apa. Ini saya yang di-report, enggak apa-apa. Pokoknya bukan kami sana yang di-report, saya yang di-report. Jadi kalau nanti tiba-tiba saya berhenti, berarti saya kena report. Jonathan Nandar 05, life is flagged for harassment and bullying. Report violation encounter. Ini kenapa ini Nandar? Kau disuruh hapus kau Nandar? Udah. Jangan, enggak apa-apa. Nanti itu saya yang di-report, Makanya teman-teman Kristen jangan report saya ya. Nanti kalau ini kena rungkat, nanti saya pakai akun yang lain. Gak apa-apa, lanjut aja. Sebentar, saya turunkan dulu, kamu nanti naik lagi. Ntar. Oke. Aduh, Mikana nih. Ini teman-teman Kristen, saya jangan di-report ya. Jangan di-report ya. Teman-teman, yang punya bunga-bunga, lempar-lempar bunganya biar roomnya kuat kita. Yang punya paus, lemparkan pausnya. Duh, di-report saya. Di-report sama Oten-Oten nih. Mana Mikana nih? Woi, Mikana, kemana? Waduh, Mikananya langsung dia ini, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman ada Mikana, tenang. Ya. Halo, Kak Mikana. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Baik. Oke. Okay. Silakan kami kana. Oke, okay, ya, Nandar ini terlalu asik untuk membaca tafsiran-tafsiran manusia. Pertanyaan saya enggak dijawab. Siapa yang diserupakan sama Nabi Isamu? Ya. Siapa yang diserupakan kalau dia tidak jadi disalib? Dan sejak kapan orang Yahudi mana yang mengatakan, ya, fakta sejarahnya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Al-Masih itu kan juru selamat.
Justru karena orang Farisi, ahli Taurat, nggak percaya Tuhan Yesus itu Sang Juru Selamat, maka disalibkan. Karena Sang Juru Selamat itu kan Allah itu sendiri. Di mana Tuhan Allah itu berfirman di Yesaya 43:11. Akulah Tuhan, tidak ada Juru Selamat selain aku. Nah, begini Nandar. Mohon maaf dengan segala hormat, saya bertanya. Kalau memang Nabi Isa itu tidak disalib, kenapa di Maryam 15 dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali? Nah, kenapa seperti ini Nandar? Pada hari wafatnya, pada hari dia dibangkitkan kembali, tapi di ayat lain Nabi Isa tidak disalib tapi diserupakan. Nah, sama siapa dia diserupakan Nandar kalau memang dia betul-betul tidak disalib? Lalu apa alasannya dia mau disalib? Kamu bilang tadi karena dengki, karena tidak percaya kepada Yesus Al-Masih. Loh, kok kamu jadi ke Yesus Al-Masih? Kan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Lalu begini Nandar ya, Tuhan Yesus itu disalib, kamu bilang tadi, karena pemberontakan yang dikatakan oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mengatakan ya, di Lukas 23:4, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Begitu pula di ayat yang lain ya, Yohanes 19:4, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi Pontius Pilatus telah menyelidiki perkara itu dan tidak mendapati kesalahan apapun pada diri Tuhan Yesus. Tetapi kenapa orang Farisi berusaha untuk menyalibkannya? Karena orang Farisi menganggap Tuhan Yesus ini menghujat, yaitu di Yohanes 10:33, Yohanes 5:18, di mana orang Farisi mengamuk dan mau membunuh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyamakan diri dengan Allah, menyamakan diri dengan Bapa, karena Allah itu adalah bapanya orang Israel, di mana orang Israel berkata di Yohanes 8:41, Bapa kami adalah satu, yaitu Allah. Nah, Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah, Elohim, Tuhan. Dan kemudian ketika dia bangkit dari kematian ya, Rasul Thomas tidak percaya dia sudah bangkit. Makanya Rasul Thomas mengatakan, sebelum aku melihat tangannya yang terpaku dan lambungnya yang tertikam, sekali-kali aku tidak percaya. Makanya Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada Rasul Thomas, kepada rasul-rasul ketika mereka ada dalam rumah. Di situ banyak rasul-rasul. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 20:27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Karena Rasul Thomas mengatakan di Yohanes 20:25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, kenapa Thomas ingin melihat lambung Tuhan Yesus? Karena lambung Tuhan Yesus ditikam di atas kayu salib, ya. Itu buktinya, dan para rasul menyaksikan itu, dan Thomas telah menjamah tangannya dan lambungnya ditikam itu. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia melihat betul-betul Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Maka Rasul Thomas mengatakan di Yohanes 20:28, ya Tuhanku dan Allahku. Maka Tuhan Yesus menjawab, karena engkau melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, jadi tidak ada satupun di dalam Alkitab yang mengatakan Yudas yang disalib. Kalau Yudas yang disalib, nggak akan ada gempa bumi, nggak akan terjadi matahari tidak bersinar selama 3 jam, bait suci tidak tekan terbelah dua, kalau Yudas yang disalib. Tetapi karena Tuhan Yesus yang disalib, maka bait suci terbelah dua, gempa bumi terjadi, dan bukit batu terbelah, dan orang-orang mati banyak yang bangkit ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, yaitu di Matius 27:50-53. Kalau Yudas yang disalib, nggak akan ada kebangkitan, nggak akan ada keselamatan kekal. Tetapi Yudas itu telah bundir. Semua dalam Alkitab semua bundir dalam Alkitab ya, tidak ada Yudas disalibkan. Itu kamu ngambil tafsiran-tafsiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tolong jawab Nandar, siapa yang diserupakan sama Nabi Isamu ya? Yahudi mana yang berkata sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih berdasarkan fakta sejarah ya dari luar kitabmu? Dan kenapa dalam kitabmu di Maryam 15 dikatakan hari wafatnya dan hari dia bangkitkan kembali? Ah, silakan dijawab saudaraku. Ya, baik. Ayo guys, tap-tap layar guys, kena report aku guys. Pokoknya kalau tiba-tiba aku rungkat, kena report ya. Nanti aku pakai akun yang lain ya, kami kena ya. Oke, kita mulai lagi.
Tadi saya sudah menyampaikan data, Kak Mikana. Ini sumber dari kekristenan sendiri loh. Ini dari abad pertama. Kodek Vatikanus yang merupakan kodek tertua yang dipakai oleh orang Kristen itu abad ketiga. Justru itu adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan. Namanya bid'at. Ya, bid'at namanya. Ini loh, ini bukan bid'at di abad pertama, Kak Mikana. Ini loh. 117 sampai 138. Kodek aja tahun 329, ini loh, Yesus berubah rupa, jelas menurut data sejarah. Makanya benar kata Quran, mereka dalam keraguan-raguan. Dan ini dari Romo loh, sekolahnya aja perhatikan loh. Kamu mengatakan, jangan menafsirkan itu nggak jelas. Bagaimana kamu menghakimi orang lain nggak jelas? Yang jelas-jelas orang lain ini memiliki kompetensi, doktor, profesor. Yang jelas-jelas mereka sekolah, bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik. Sedangkan kamu yang menafsirkan, Kak Mikana, yang nggak jelas. Contoh ketidakjelasannya adalah, Kak Mikana mengutip Quran Surat Maryam ayat ke-15. Nandar, kita bukakan di sini. Makanya, Kak Mikana, saya mohon, kalau misalnya menyampaikan narasi, tunjukkan datanya. Coba teman-teman perhatikan nih. Quran Surat Maryam ayat ke-11 sampai 15 itu berbicara tentang Nabi Yahya. Kita buka dari ayat ke-12 ya teman-teman ya. Sebentar, agak buram nih kamera saya. Bentar ya. Kita lihat teman-teman. Quran Surat Maryam ayat 12. Wahai Yahya, ambillah pelajarlah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepada Yahya. Oke, 13. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami. Nah, kayak yang... Dan dia pun seorang yang bertakwa, 14. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukanlah orang yang sombong. Bukan pula orang yang derhaka. Nah, ini ayat yang kamu kutipkan. Ini bukan untuk Yesus, ini untuk Yohanes Pembaptis. Wassalamun alaihi yauma yulita wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya, yaitu Nabi Yahya. Pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Kalau untuk Yesus itu di dalam Quran Surat Maryam ayat 33. Nandar, itu Yahya bagaimana? Pada hari kesejahteraan, pada hari wafatnya, dan pada hari dibangkitkan. Islam tidak pernah mengenal hari kebangkitan hari ketiga. Tanya Ustadz, tanya Kiai, yang dimaksud hari kebangkitan yaitu Yaumul Ba'as, hari setelah kiamat, atau dalam Kristen itu Yerusalem Baru. Itu hari kebangkitan. Kalau bukan hari kebangkitan hari ketiga, makanya baca Quran itu harus dibaca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Kalau tentang Yesus, Quran Surat Maryam ayat 33, sama. Itu bukan hari kebangkitan hari ketiga, tetapi hari kebangkitan setelah hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya secara serempak setelah tiupan sangkakala. Itu hari kebangkitan dalam Islam. Nah, Kak Mikana tidak menyampaikan data loh, mohon maaf loh. Yang Kak Mikana itu hanya, yang disampaikan hanyalah narasi, dogma tentang jaminan keselamatan. Coba saya tanya Kak Mikana, di mana ada ayatnya secara eksplisit Yesus perutnya bolong? Yohanes 20:28, justru Thomas sangat yakin dan percaya dengan nubuatan Yesus di dalam Mazmur 91 ayat ke-1 sampai dengan 16. Saya tunjukkan kepada Kak Mikana. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu untuk Yesus loh, Kak Mikana. Perhatikan ini, Kak Mikana. Nih, lihat nih, dalam lindungan Allah. Kita lihat ayat 10-nya sangat jelas, teman-teman, lihat ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11-nya untuk Yesus. Matius 4 ayat 6, Matius 4 10 sampai 11 untuk Yesus. Tuh lihat tuh. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Karena dijaga oleh para malaikat Allah Yesus itu. Dan kenapa kisah Yudas hanya berakhir pada ayat kelima? Karena Yudaslah yang menggantikan Yesus. Makanya di dalam Yohanes 18 ayat 23, ternyata apa yang disampaikan Yesus itu bertolak belakang. Karena itu bukan Yesus. Yang disampaikan Yesus itu Matius 5:39. Kalau Yohanes 18 ayat 23 itu perkataan Yudas. Kemudian ayat ke-15, coba teman-teman perhatikan nih.
dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ini jelas untuk Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya nabi yang panjang umur sampai sekarang. Jelas ada perikopnya, lindungan Allah. Geder, waktunya agak kurang sebetulnya ini, harusnya 10 menit ya. Sekarang saya tanya, kisah Yudas kenapa hanya sampai ayat kelima? Lalu kemana perginya Yudas setelah ayat kelima itu? Silahkan Kak Gana. Iya Kak. Iya, oke. Karena Alkitab ini memang tidak untuk menjelaskan yang lain ya. Karena memang tokoh utama dalam Alkitab ini cuma satu, itu Tuhan Yesus. Makanya di Mazmur 91 itu, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya Allah yang maha tinggi, siapa Allah yang maha tinggi itu? Yaitu Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesuslah Allah di perjanjian lama, Allah di perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 8 ayat 24, ya kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu ya. Eyeh aser eyeh, ego eimi, itu untuk Tuhan, karena dialah yang ada dan yang ada. Dan juga ya, Bapa itu sudah menubuatkan ketika dia datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, di Yesaya 43 ayat 10-13, aku tetap dia, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku, akulah yang memberitahukan dan mengabarkan dan menyelamatkan ya, bukannya Allah asing. Jadi dia datang sendiri mengabarkan dan menyelamatkan. Nah, jadi Nandar ini, dia ini selalu berdasarkan Basilides lah. Basilides itu kan muncul di abad kedua gitu loh. Dan para rasul kan mereka sudah tidak ada di abad kedua. Penulis Alkitab ini perjanjian baru, mereka di abad pertama. Nah itulah kenapa Basilides itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena apa? Dia itu adalah antikristus. Sebab banyak juga kitab-kitab apokrifa yang menuliskan tentang penyaliban Tuhan Yesus, seperti ya Injil Injil Maria, Injil Thomas, Injil Petrus dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah kami jadikan ini patokan. Karena apa? Ini apokrifa ya, Injil palsu, dan kami tidak pernah mengimani itu. Yang kami imani apa yang tertulis dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Dan juga ketika Tuhan Yesus ya ditikam di atas kayu salib, itu sudah dinubuatkan jauh sebelum dia datang ke dunia. Di mana di Zakaria 12 ayat 10 Bapa berfirman ya, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Nah, kapan dia ditikam? Bapa itu kan roh. Ketika dia datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba yang namanya Yesus Hamasia. Makanya di Yohanes 19 di situ ya, di ayat 31 sampai 37, lambung Yesus ditikam. Yang menikamnya prajurit-prajurit itu yang menikam lambung Tuhan Yesus, maka keluarlah air dan darah ya. Sehingga digenapilah nas ini di Zakaria 12 ayat 10 bahwa dia ditikam. Dan harus digenapi. Jadi semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, semua sudah dinubuatkan jauh sebelum dia datang, tentang kematian dan kebangkitannya. Bahkan di Yesaya 53 ya, oleh karena dosa kita, oleh karena pemberontakan kita, dia ditikam dan diremukkan. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Makanya jantung dari Alkitab itu adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Di mana tanpa penyaliban, tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, tidak akan pernah ada kebangkitan dan tidak akan pernah ada keselamatan kekal. Itulah kenapa Tuhan Yesus sudah menubuatkan ya, jauh sebelum dia naik ke surga, dia sudah menubuatkan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib, di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Dan memang terbukti banyak ya guru-guru palsu ya yang mengajarkan Tuhan Yesus itu tidak pernah disalib, seperti tadi Basilides, buku Barnabas ya. Mereka menuliskan Tuhan Yesus itu tidak disalib tapi diserupakan. Karena apa? Karena mereka antikristus. Dan itu sudah dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan kenapa tadi kamu bilang siapa si Yudas ini sampai ayat 5 saja? Di sini di Matius 27 ayat 1 sampai 10 ya, tentang Yudas. Karena sudah selesai, dia sudah mundir, sudah dep gitu loh ya. Makanya dilanjutkan deh, diceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan udah saya bilang ya, di hukum Taurat ada namanya hukum dua ganda saksi. Kesaksian lebih dari dua orang itu kesaksiannya sah. Nah, sekarang siapa yang menyaksikan
ya berdasarkan fakta sejarah atau dalam kitabmu bahwa Nabi Isa tidak disalib tapi diserupakan. Ya. Dan siapa yang diserupakan, Nanda? Dari tadi kamu enggak jawab. Siapa yang diserupakan itu? Nah, kalau kami tidak pernah ragu-ragu atau bentrok, Tuhan Yesus enggak disalib, enggak pernah ada orang Kristen, tapi semua seluruh umat manusia di dunia ini, orang Kristen semua sepakat dan mengimani apa yang tertulis dalam kitab bahwa Tuhan Yesus benar-benar disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Dan saksinya sangat banyak, tentara Romawi, orang Yahudi, para rasul, ya Bunda Maria dan lain sebagainya. Nah, terima kasih, waktu habis. Nabi Isa siapa? Karena, saksinya. Baik, baik, saya jawab. Dan siapa yang diserupakan? Iya, ya, saya jawab, iya, saya jawab. Tenang aja. Kamu jawab sekali ini saja udah cukup. Ya, ya, karena muter-muter di situ aja. Okay. Dan lagi pula kamu bawa buku-buku Mesidis lah. Ya, udah. Saya nggak mau ambil-ngambil dari buku-buku. Yang siap kami karena siap. Ya, kita di sini diskusi by kitab gitu. Jangan kamu bawa ini. Iya, astagfirullah. Iya, waktu saya udah. Nanti curhatnya ya kami karena terima waktu saya. Mungkin ini saya harus runut teman-teman ya. Di mute kami karena ada noise soalnya. Kami karena Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 untuk Yesus. Kalau Yesus itu akan dijaga oleh Allah, bahkan dia dipanjangkan umurnya oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6, dia akan dilindungi oleh malaikat, jangankan ditabok, jangankan dipukul, ya. Teratuk batu saja akan ditopang oleh para malaikat Allah. Bagaimana dengan disalib? Nah, bagaimana cara Allah menyelamatkan Yesus? Yesus berubah rupa. Ayat Yesus berubah rupa sudah saya tunjukkan. Pertanyaannya, kenapa ayat Yesus berubah rupa tidak pernah disampaikan oleh gereja? Karena bersesuaian dengan Quran. Siapa yang diserupakan? Yudas. Siapa yang disalib? Yudas. Dari tadi saya sudah mengatakan. Nah, Kak Mikana, kita lihat ayatnya. Nah, di dalam Markus 14:51 ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ya. Ternyata teman-teman, di dalam perjanjian baru yang memakai sehelai kain lenan itu hanya Yesus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ingat, tidak ada yang memakai sehelai kain lenan kecuali Yesus. Kita lihat nih, ketika Yudas berubah rupa menjadi Yesus, Yesus dia berlari loh, ada ayatnya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepas kain-kainnya dan lari dengan tanpa busana. Ini adalah prosesi di mana Yesus diselamatkan. Ketika itu dia berlari meninggalkan semua orang dengan melepaskan kain lenan itu. Nah, kita lihat di sini Kak Mikana. Siapa yang disalib? Kisah terbunuhnya Yudas menurut Alkitab itu berbeda antara Matius 27 ayat ke-5 dengan Yudas 1 nomor 18. Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hakal damai itu enggak ada batu, enggak ada. Kenapa perutnya itu bolong? Dijelaskan oleh bapak-bapak gereja di dalam Matius 27 ayat ke-5. Ingat, kita sebagai orang Islam harus tunduk dan patuh kepada konstitusi. Nggak boleh menafsirkan kitab orang lain. Kita menggunakan tafsiran dari Kristen itu sendiri. Ini loh Kak Mikana, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para rasul mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini bukan tonggak yang telah diruncingkan, tetapi tombak Romawi yang menikam lambung Yudas di dalam Yohanes 19 ayat ke-34. Ini bapak-bapak gereja menjelaskan dengan sangat gamblang loh, konsensus kesepakatan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti kematian Yudas itu disalibkan. Sebagai manifestasi atas apa? Sebagai manifestasi yang tertuang di dalam
Mazmur, satu Mazmur kita lihat. Mazmur 69 ayat 23. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi terjatuh? Padahal Yesus hanya mengatakan, akulah Yesus. Ada nubuatannya. Biar mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Makanya tentara Romawi jatuh. Kita ketika mendapatkan mata gelap pasti jatuh loh. Buat pinggang mereka menjadi goyah. Ya. Pinggang mereka tidak ada, pinggang mereka ini jadi goyah. Pinggang mereka goyah senantiasa, makanya tentara Romawi jatuh. Mazmur 91 ayat 1 sampai ke, ini kami kana, saya Muslim, saya percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 untuk Yesus. Kita lihat nih teman-teman ya. Ayat ke-14-nya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kita baca terjemahan yang ayat ya. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Ayat ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Tuh, jelas Yesus akan dipanjangkan umurnya. Baik Islam maupun Kristen percaya kalau Yesus panjang umur sampai detik ini, bahkan sampai dia datang untuk kedua kalinya untuk mewartakan kebenaran Islam. Lanjut kami kana. Lanjut. Iya ya, biar saya jawab dulu, luruskan ya. Setelah enggak setelah kami kana jawab, saya closing gitu apa gimana? Entar dulu, kita sepakati dulu nih. Ya, enggak apa-apa, nanti closing kamu saya sekali lagi ya. Oke. Okay. Ya enggak gini-gini. Ini kan kami kana nanti 5 menit. Setelah itu saya closing gitu. Kan tadi kan Nanda udah yang duluan yang pertama, biar pas ya, kan harus saya yang terakhir. Kan, tapi kan belum closing ini, Kak Mikana menanggapi. Beda menanggapi. Oh, ya udah ini closing, menanggapi itu tadi closing ya. Ya. Habis ini closing. Iya. Iya, habis itu saya closing, nanti Kak Mikana closing gitu loh. Oke, ya, Kak Mikana ya, tanggapi dulu. Yuk. Iya. Iya. Oke, jadi saudara Nandar ini yang tidak menjawab apa yang saya tanya. Saya minta data di dalam kitabnya. Nabi Isa diserupakan sama siapa? Enggak dijawab-jawab. Asik sibuk membahas Alkitab. Saya minta di dalam kitab saudara Nandar, di mana secara eksplisit dituliskan dalam kitabmu Nandar, bahwa Yudas yang diserupakan. Ada enggak tertulis di dalam kitabmu bahwa yang diserupakan sama Nabi Isa itu Yudas? Dan sejak kapan orang Yahudi berkata bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih? Justru tadi kan saya sudah jelasin, orang Yahudi kenapa membunuh Tuhan Yesus, menyelipkan, karena mereka tidak percaya dia Sang Juru Selamat. Karena Sang Juru Selamat itu hanya Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan harus mengaku dia adalah Tuhan itu, Sang Mesias itu. Ketika di Yohanes 4, perempuan Faris, Samaria bertanya, kami percaya bahwa Mesias akan datang dan memberitakan segala sesuatu. Tuhan harus menjawab, akulah dia. Jadi Tuhan Yesus itu mengaku Sang Mesias. Maka dia disalib karena orang Farisi, ahli Taurat, gak percaya. Kemudian ya, sudah jelas di Mazmur 90 sampai 106, di situ kalau kita baca doa Musa abdi Allah. Jadi ini Mazmur 90, 91, 92 sampai 106 itu adalah doa Musa abdi Allah. Ya, kalau kalian perhatikan teman-teman, Mazmur 90 silahkan dicek ya, doa Musa abdi Allah sampai 106. Jadi itu doa Musa. Memang betul apa yang dikatakan Musa itu, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bahwa tempat perlindungannya adalah Tuhan semesta alam. Siapa dia? Yesus Kristus. Karena Yesus Hamasya adalah Yotevav itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus berfirman ya, sebelum prainkarnasi di Yesaya 44:6, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi siapa Allah itu yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi? Yesus Hamasya, karena dialah Yotevav itu sendiri. Maka ditegaskan lagi di Wahyu 1 ayat 17-18, akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya.
Jadi Mazmur 91 itu doa kita kepada Tuhan Yesus, karena dialah Allah kita yang menaungi kita, yang melindungi kita. Makanya dari dulu hari ini sampai kapanpun mujizat terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, ya. Kemudian Nandar, tidak ada satupun dalam Alkitab menuliskan ya secara eksplisit, nggak ada. Baik itu secara tersirat dan lain sebagainya, bahwa Yudas yang disalib, enggak ada. Dia mati bundir, kan di situ sudah dituliskan. Dia mati bundir, ususnya terurai dan lain sebagainya ya, karena dia sudah jatuh dari gantungan itu ya. Tetapi semua kitab suci, Kejadian sampai Wahyu, menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu mati tersalib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa karena Tuhan Yesus yang disalib, maka ada peristiwa yang mengemparkan terjadi, gempa bumi ya, Matius 27, gempa bumi, kuburan banyak terbuka dan bangkit, bait suci terbelah dua. Ya, matahari tidak bersinar selama 3 jam. Itu karena Tuhan Yesus yang disalib, karena dia Tuhan, bukan Yudas. Kalau Yudas yang disalib, enggak ada terjadi apa-apa. Bahkan ngapain orang Yahudi menyalibkan orang? Apa sih Yudas? Buat apa? Kan dia hanya menjual Tuhan Yesus. Ngapain orang yang Farisi dan ahli Taurat itu membenci Tuhan Yesus? Ya ngapain coba sih orang Farisi menyalibkan si Yudas? Kamu ini gimana sih Nandar? Ya? Justru orang Farisi itu bersekongkol dengan si Yudas. Ngapain pula jadi Yudas disalib? Mikir. aduh. Ya. Jadi di dalam Alkitab itu banyak sekali yang nubuatan, seperti yang dinubuatkan Ayub ya, bahwa penebusku akan bangkit. Ayub 19 ayat 25 ya. Sebab aku tahu bahwa penebusku hidup, dia telah bangkit dari debu tanah, dari bumi ya. Artinya ini digenapi di Matius 28 ya, di Yohanes 20, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Wow, haleluya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes secara harmonis menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Bukan si Yudas, Nandar. Mikir, Nandar. Dan tolong tunjukkan secara eksplisit siapa yang diserupakan sama Isa dalam kitabmu. Jangan kamu ambil-ambil dari kitab saya. Nggak ada itu. Baik. Ya, silakan. Baik. Closing ini, baik. Jawab pertanyaan saya. Siap, jangan muter-muter. Baik, siap, baik. Oke, saya jawab. Oke, ayo guys. Tap-tap guys. Kami sana di mute, suaranya noise, di mute. Teman-teman, tadi sudah saya jawab loh berulang kali. Oke, kalau minta eksplisit ya. Kami karena ketika saya minta di mana secara eksplisit disebutkan kalau perut Yesus bolong, nggak dijawab juga. Ketika Yohanes ketika Thomas mencucukkan ke perut Yesus, justru perut Yesus nggak bolong, makanya nggak ada di situ katanya bolong. Baik, saya jawab. Al-Quran tidak pernah menyebutkan tentang siapa yang diserupakan, tetapi Al-Quran memberikan fakta historis bahwa Yesus berubah rupa, diserupakan. Kenapa Al-Quran tidak menjelaskan nama yang diserupakan? Pertama, Rasulullah tidak bertanya. Seandainya Rasulullah SAW bertanya kepada Allah, ya Allah siapa yang diserupakan? Mungkin ada ayat turun untuk menjawab. Dan tidak ada satu sahabat Nabi pun yang bertanya, ya Rasulullah, Isa diserupakan dengan siapa? Enggak. Quran itu bukan kitab sejarah, tetapi Quran itu adalah firman Tuhan yang memberikan fakta dan kebenaran kalau Yesus tidak disalib. Makanya saya tadi tanya, nih, kita lihat nih Kak Mikana ya. Anda lihat nggak bagaimana? Nih, semua terjatuh dalam keraguan-keraguan. Inilah salah satu penjelasan dari Quran Surat An-Nisa ayat 157. Bahwa Yesus itu diserupakan. Wa qawlihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa qataluhu wa masolabuhu walakin subbihalahum. Mereka itu Yesus itu berubah rupa dan ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Makanya ini ayatnya. Ini ayat yang tidak pernah disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Yesus berubah rupa. Berubah rupa ada 4 ayat. Makanya Kak Mikana perhatikan, ini sangat jelas loh. Ini untuk Yesus, coba perhatikan teman-teman ya. Mazmur 91 ayat 11 ini untuk Yesus. Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 10-11. Kita lihat ayat ke-12-nya. Ayat ke-13. Singa
dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak-anak singa dan ular naga. Kita lihat ini untuk siapa? Untuk Yesus. Kita lihat nih. Tuh teman-teman, Lukas 10:19. Ini bukan untuk Musa, ini untuk Yesus. Ayat ke-14-nya, coba perhatikan teman-teman. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Kita lihat Amsal ya. Amsal 18 ayat 21 kalau tidak salah ya. Amsal berapa? Amsal 21 ayat 18, saya lupa ya. Nah ini, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Makanya saya tanya Kak Mikana, di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, kisah Yudas itu hanya ayat ke-5 loh. Ini bersama-sama dengan Yesus. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah Yesus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ, bukan bunuh diri, bukan bundir. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka, bukan bundir. Nah, ketika Yesus berkata akulah Yesus, orang-orang itu mundur jatuh ke tanah. Pertanyaan saya, kemana kisah Yudas? Kenapa hanya disampaikan ayat ke-5? Padahal Yudas ada di situ. Ternyata Yudas berubah rupa jadi Yesus. Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Yudas. Makanya, lalu bagaimana dengan Yesusnya? Yesus yang memakai sehelai kain lenan, lari tunggang-langgang. Ingat, di dalam memahami Alkitab, di dalam ilmu hermeneutik, menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab. Siapa di dalam perjanjian baru yang hanya memakai sehelai kain lenan? Yesus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Tidak ada di dalam perjanjian baru yang memakai sehelai kain lenan kecuali Yesus. Kita lihat peristiwanya. Bagaimana dia lari? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Siapa yang mau ditangkap? Yesus. Kemana Yesus? Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan apa? Dengan tanpa busana. Sekarang saya tanya, siapa laki-laki yang tidak memakai busana dan dia lari? Terima kasih Kak Mikana, karena ini katanya closing. Kalau saya sih sebenarnya masih belum selesai ya, tapi karena Kak Mikana minta closing, nggak apa-apa. Kami karena terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Oke, cep kami karena ya. Tega aku. Sorry ya kami karena ya. Sorry enggak ya. Apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, saudaraku. Iya. Jadi gini, Senandar ya. Ini kan dia cuma terima dulu, terima. Oh, iya. Terima. Kami karena closing enggak mau lanjut nih. Iya, closing. Tanya. Jadi Nandar ini silakan. Tadi muter-muter ya, dia ambil Yohanes 13, waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu bukan tentang penyaliban yang mengambil kain lenan gitu kan. Nah, kenapa ketika di Yohanes 18 tadi ya, Yohanes 18 ketika Tuhan mengatakan, akulah dia gitu kan, langsung jatuh rebah ke tanah orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak? Suara Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Itu kan di Taman Getsemani dan di sampingnya itu banyak kuburan ya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah dia, sampai ada yang bangkit loh. Itu tadi kain anak muda yang memakai kain lenan itu. Karena kan orang Yahudi kalau meninggal itu dikubur pakai kain lenan ya, dikafani dengan kain lenan. Nah, sampai ada yang bangkit. Bahkan mereka rebah ke tanah. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dan juga fakta yang paling tidak bisa dipungkiri dan terbantahkan adalah tentang sejarah penyaliban Tuhan Yesus. Kain Turin, paku penyalibannya masih disimpan di museum sana di Vatikan dan di Israel ya. Dan juga sampai sekarang dilestarikan Bukit Golgota. Dan juga kenapa Abraham diperintahkan mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Nah, kalau kita baca di Kejadian 22, di situ Tuhan ya, Tuhan Yesus prainkarnasi menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu adalah korban keselamatan yang menghapus dosa-dosa kita. Nah, dibawalah Ishak ini ke Gunung Moria ya. Dari Beersheba, Abraham dan Ishak pergi ke Gunung Moria. 3 hari perjalanan, saudaraku, di Yohanes 20, Kejadian 22 ya. Nah,
Gunung Moria itu di mana, saudaraku? Nah, kalau kita baca di 2 Tawarik 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Gunung Moria itu di Yerusalem. Waktu itu Ishak mau dipersembahkan di Gunung Moria, tetapi digantikan sama anak domba sebagai korban bakaran. Karena apa? Tuhan itu sendiri yang akan menyediakan korban bakaran, korban keselamatan. Dan digenapi ya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang penyaliban Tuhan Yesus. Itu di Gunung Moria. Tuhan Yesus itu, dia diadili, dicambuk, dan diselipkan di Gunung Moria. Karena Gunung Moria itu Yerusalem. Ini ayat yang gak bisa kita bantah, dan ini faktanya, saudara-saudaraku ya. Makanya mereka ini gak ngerti kenapa Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Itu tentang korban keselamatan dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sendirilah yang menyediakan korban keselamatan bagi kita. Dan dari Kejadian sampai Wahyu ya, sangat banyak nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di Yesaya 53 ya, Zakaria 12, Zakaria 9 dan lain sebagainya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan digenapi, bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib 4 kali dia memberitahukan kepada rasul-rasulnya, mulai dari Matius 16, dia akan mengalami penderitaan, kematian dan kebangkitan. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan Yesus enggak kabur, makanya dia bertanggung jawab. Dia menepati janjinya, dia mati dan bangkit. Bahkan ketika Petrus mengatakan, "Janganlah engkau terjadi penyaliban itu." Apa kata Tuhan Yesus? "Hei, engkau adalah iblis, enyahlah engkau iblis." Makanya Tuhan Yesus akan mengatakan kepada orang-orang, ini Alkitab ya, Tuhan Yesus akan mengatakan kepada orang-orang yang mengatakan dia tidak salib, enyahlah iblis, yaitu di Matius 16 ya. Matius 16 di sini kita baca di Matius 16 ayat ini waktunya tinggal sedikit ya. Di Matius 16 ya. Wah, waktunya singkat pula ini. Tuhan Yesus menyatakan kepada orang yang tidak menyalibnya, ini bukan kata saya, Matius 16:23. Ketika Petrus menghalangi penyaliban, apa kata Tuhan Yesus? "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Tuhan Yesus akan mengatakan kepada orang-orang yang mengatakan dia tidak salib, "Enyahlah iblis." Nah, itu kata Alkitab, bukan kata saya ya. Jadi, kenapa kita di hari kiamat ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. 1 Korintus 15 ayat 20-23. Karena Tuhan Yesus telah pernah mati dan bangkit sebagai yang sulung, yang bangkit di antara orang mati, sehingga kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya orang Kristen itu imannya, iman yang sejati, logis, realistis, dan terbukti. Karena di akhir zaman ada kebangkitan, sebab Tuhan telah terbukti mati dan bangkit untuk hidup yang kekal, supaya kita juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Oke, makasih Kak Mikana. Ya, saya sudah cukup dulu ya. Terima kasih Saudara Kunendar. Ya, kapan debat lagi, diskusi lagi? Ya, nantilah kamu itu. Nanti kapan? Aduh, sampai halus ya. Okay. Aduh, kami kata. Iya. Kapan kan lagi diskusi? Itu ya, haus terus kan kalau iya. Kamu nggak haus, nggak pernah minum, saya ingat kamu ini. Awas lo dehidrasi kamu. Enggak, ini ada saya. Apa itu namanya? Saya pakai lem mineral. Oh, iya. Ini nggak pro Israel ini mah. Bismillah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan yang disembah oleh Yesus. Wah, ya kan. Aku nggak suka gitu, kamu jangan framing. Nanti aku, kamu jangan ya gitu kan, dong, jangan kan, bebas-bebas. Iya, loh. Iya, ya. Dalam nama Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa, dah. Nabi Isa bukan Tuhan. Jadi terbukti Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus ya, teman-teman ya. Iya. Oke, kamu mau nanti kita diskusi nih, Yesus dan Nabi Isa adalah sosok yang sama atau beda? Berani nggak? Oh ya udah, boleh. Oke, kapan? Sekarang, lanjut ah. Nanti aja. Kita mau kerja dulu, mau ini naikin orang-orang yang mau bertanya. Iya, kapan? Kira-kira kapan? Ya nanti DM aja, aja nanti. DM, oke lah. Kalau DM ini pasti lama dia nyari data dulu. Iya enggak? Iya, kalau ya, oke Nandar, makasih Nandar ya. Kapan? Iya, nanti DM aja Nandar. Iya, DM aja nanti.
Ini hari Rabu, Sabtu bisa nggak? Jumat, Sabtu, Ahad. Nanti lah aku kasih tahu ya. Soalnya aku akhir-akhir ini agak sibuk. Oke. Ya udah, aku nggak maksa. Pokoknya nanti ya, Iya. oke ya. Oke, Makasih Kak Nandar. Mikana ya. Ya, Yuk. sama-sama Abang Nandar. Ya. Allah yahdik. Amin. Enggak jauhnya. Menang, 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 menang. Aku sudah kurang 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 puas itu. Soalnya pakai timer ini kadang menjelaskannya nggak sampai banyak yang terlewat sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apalah. Menang, menang tuh kalian. Mikana, Mikana sudah puas sekarang. Nggak ada ilmu dia. Nandar, Nabi Isa kenapa bangkit? Hidup di Nabi Isa, semoga kesejahteraan bagiku ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan dan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 15. Dudul, Quran Surat Maryam 15 itu untuk Nabi Yahya, bukan Nabi Isa. Hari kebangkitan di situ bukan hari kebangkitan hari ketiga. Masa Yahya bangkit hari ketiga? Itu di kiamat nanti, hari kiamat. Di dalam Islam itu hari kebangkitan itu Yaumul Ba'as, setelah ditiup sangkakala itu baru ada hari kebangkitan. Baik di dalam ayat 15 untuk Nabi Yahya maupun ayat ke-33 Quran Surat Maryam itu hari kebangkitan setelah hari kiamat. Islam tidak mengenal hari kebangkitan hari ketiga ya. Bang Nandar menang.